glamping. Jadi jalurnya kayak gini, guys. Ya, jalur setapak, motor nggak bisa lewat sini. Barang-barang kita muter jalannya. Nah, sekarang kita eksis dulu. Ah, gaya dong. Wah, kan neneng datar sekali. Airnya minta satu nih. Oke, kita resep ke resepsionis dulu. Di mana nginepnya? Di Batu Pinus. Nomor 5 tendanya. Sini ya. Yuk kita turun dulu, guys. Iya. Oke, tadi kan ada jembatan di sana, tapi kita nggak ke sana karena tenda kita nomor 5 adanya di sini. Nih, di atas juga ada. Yang di bawah langsung di depannya sungai. Dan ini nomor 9. Tenda kita di nomor 5 ada di sebelah sana. Nah, sekarang kita ke sana dulu, toiletnya sini dekat banget. Oke. Kita ini dulu ya, prepare dulu buat makan siang. Ini adalah tenda kita. Seperti ini. Ini karena udah siang jam-jam 2-an, jadi panas banget di sini. Tapi kalau buat pagi ini enak banget di sini. Jadi kita mau menikmatinya tuh pagi dan malam pasnya. Jadi dia mah random banget. Agak kenal juga orang disapa. Ternyata salah, lupa. Gue bukan tenda nomor 5 tapi nomor 6. Ngajakin kalian ke sini. Iya, sebelumnya aku ngedain kalau Rana bisa ke sini, Maida bisa ke sini, Maneneng, Betty. Tinggal Kak Dewi ya. Sayang banget nggak bisa ikut ya. Next. Siap sama Betty-Betty kita yang lain. Kepika, Sa Atika. Siapa lagi? Teh Kokom. Semuanya. Dan semuanya. Enak ya. Kenapa enaknya? Enak aja seru. Makan terus. Nah, ini abis makan sore magabut. Jadi kita santai-santai. Karena cuaca di luar hujan. Cucok. Oh, ini agak ke ujung ya tenda kita ya. Nah, coba kan. Besok pagi kita bakal rafting ya guys. Jadi jalur ini yang bakal kita laluin depan tenda juga. Nggak tahu sampai mana karena ini pertama kalinya juga gue bakal rafting di Batu Pinus. Sampai nanti malam kita bakal bakar-bakaran. Karena sudah kita siap-siapin nih alat-alat kita buat nanti malam. Waktunya kita barbekyuan. Kebakaran, kebakaran, bang. Bang, bau. Abang dikatain bau, bang. Abang bau. Abang matiin lubang. Nikmat mana lagi yang bakal kau dustakan, teman-teman? Abis hujan, terus malamnya cerah, bisa masang api unggun, terus bisa bakar-bakaran sama besti-besti. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Cuma satu kata itu aja yang bisa gue ucap. Kan sampai detik ini ya Allah, alhamdulillah. Oke, sambil kita menikmati malam ini ya, kita duduk-duduk santai. Biasa deh ini kalau udah kenyang udah bingung mau ngapain. Tapi sebelum tidur gue mau ngajak kalian untuk melipir dulu sedikit nih. Kita mau explore dulu sedikit, sedikit aja. Di malam harinya kayak gimana. Wah, cocok banget ya.
Ayo kita jalan dulu ke depan nih, ada jembatan. Supaya kita bisa lihat ke sisi sebelah sana. Dan sisi sebelah sini. Mantap. Oke guys, ini adalah Telaga Pinus. Tulisannya tuh kalian bisa lihat Telaga Pinus. Ini agak samar ya. Nah, untuk deret ini aja nih. Nah, kalau kita deret yang sebelah sana, sebelah kanan, itu adalah Batu Pinus. Mungkin satu manajemen, tapi beda nama. Dan yang ini, apa? Palayangan Asri. Akhirnya, ya Allah. Usai sudah acara kita pada hari ini. Nggak, belum. Besok masih ada rafting ya, guys. Besok kita mau rafting, jadi kita udah selesai makan, udah masak-masakan ya, Maida, Manena. Waktunya kita istirahat dulu. Nanti bangun makan lagi. Tenang aja, pokoknya selagi stok makanan tersedia. Gila, banyak banget ini stok makanan. Makanya jangan takut lapar di sini ya. Pokoknya ikutin terus perjalanan kita di Batu Pinus, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau siap-siap mau rafting. Ya, ada Maida Soneta, ada Maneneng Soneta, ada Mbak Eti Soneta, dan juga tak lupa yang megang kamera ada Ranai Zamzami. Dan saya Puji Soneta. Nah, kita siap-siap mau rafting ya. Nah, gimana keserukan kita nanti? Ikutin terus videonya sampai habis ya. Jangan di skip-skip, jangan di skip-skip. Kalian udah lihat kan baju kita? Assalamualaikum dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Soneta Menina mau siap-siap mau rating dulu ya bersama ini Victorin, ini Victorin. Yang punya keluarga Zamzami ya. Rani random. Besok ganti namanya ya. Kita membaik juga. Kita mau siap-siap rafting ke situ. Nah, gimana keseruan kita nanti? Ikuti terus videonya di Puji Soneta Official dan Keluarga Zamzami Channel. Kenapa sih? Tadi jemput ke tempat rafting pakai mobil ini. Pegangin aku di atas. Oh iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Udah, kita udah digembok, kita gak bisa turun lagi. Sebut saja nama saya Melati. Oh, ketangkep, begitu. Ya Allah, serunya. Serum, jalan. Jangan, manisnya. Kesannya kita bengal banget ya. Ayo guys, kasih pengarahan dulu tuh biar jangan pada buandel. Kalau saya ucapkan selamat pagi ya. Pagi. Nah, teman-teman, kita dikasih pengarahan sedikit sama si Akang ini supaya buat kalian yang baru aja ikutan rafting gak kaget apabila di tengah-tengah perjalanan rafting kita terjadi hal-hal yang kita nggak inginkan gitu. Jadi kita udah tahu lah apa sih namanya tuh, ya gitulah pokoknya. Kita naik perahu, tapi sebelum kita naik perahu kita baca bismillah dulu. Pastinya. Mama, hai dong. Perkenalkan nama. Kita lagi mengarungi sungai situ cila, bukan sungai sih, waduk ya Mang ya. Ah, Sungai Palayangan situ Cilenca ya, situ Cilenca ya. Apa aja lagi syuting film. Ayo nyanyi. Asik. Ayo Batara Cinta nyanyi, Batara Cinta. Mang, Mang, tak nyaut tuh. Iya saha.
Apalun ya, tuh? Cahaya. Iya artis, oh, Mang. Artis. Ya Allah. Mang. Mamang nyawa tuh Roma Irama gini kan? Ayo ya Allah, Raja Dangdut, Raja Dangdut. Iya. Ya Allah, kasar banget ya dia mainnya, kasar loh, kasar loh. Bang ini ternyata feminin. Astagfirullahaladzim. Terlalu di belakang posisi. Di belakang. Itu yang menari-nari yang kelihatan tangannya doang. Kita tunjukin gimana biar Mamang percaya. Iya. Nyanyi ini dong, nyanyi Yun di Ayun. Di Ayun. Oh ya, terus apa ya? Gimana kalau sungai itu apa ya? Yun di Ayun. Di Ayun. Di Ayun. Di Ayun. Ayun. Sor ke depan. Sorong jangan henti-henti. Sorong lagi. Omi. Ya Omi. Apa-apa. Enak banget nih kalau di sini bisa mandi, bisa main air. Ngeteh dulu mak. Iya iya iya, oke. Guys, ini kita lagi pada ngopi dulu guys. Ngopi mang, mang ngopi mang. Gi. Ini akan kita yang bawa kita. Ini kita ada mampir di rest area dulu, cie ya, rest area. Itu bang dari sonok sini doang. Ya udah kita ngopi-ngopi dulu tuh. Masya Allah. Ya, udah habis. Oke guys, kita udah selesai liburannya nih guys. Ini sekarang ngate ke mobil ya.
udah mulai sepi karena ini hari Kamis malam Jumat, mungkin orang-orang males berlibur di hari biasa, apalagi malam Jumat kan kripi-kripi gimana gitu kan di daerah sini. Ini adalah parkir dari Batu Pinus dan semua glamping yang ada di sini. Parkirnya di sini, makanya kalau lagi rame banget. Untuk parkirannya menurut gue kecil sih, karena banyak banget bus-bus besar yang masuk ke sini dengan jalanan yang pas banget buat mobil nih, kayak gini. Jalanan kecil. Jadi harus lebih berhati-hati aja sih. Ya udah, kita mau OTW pulang dulu, sampai ketemu lagi di vlognya Keluarga Zamzam.